Halo, kembali lagi di channel YouTube Wahyu Tri Astuti. Nah, hari ini kita akan membuat ini es tomat yang sangat seger dan super simple. Namun sebelum itu, jangan lupa untuk dukung perkembangan channel ini dengan tekan tombol subscribe dan bunyikan loncengnya. Oke, langsung saja kita buat. Nah, ini pertama-tama kita siapkan 7 buah tomat yang segar. Ini bisa terlihat segar sekali ya. Kemudian ini kita cuci dan potong-potong tomatnya. Oke, langkah selanjutnya adalah kita siapkan blender, kemudian masukkan tomatnya ke dalam blender. Ini kita sisakan sedikit. Nah, selanjutnya adalah kita tambahkan 7 sendok makan gula pasir sesuai jumlah tomatnya tadi ya. Nah, ini sudah seperti ini. Ini saatnya kita haluskan. Kemudian ini adalah penampilan setelah dihaluskan ya. Ini tidak ada campuran air, jadi cuman tomat dengan gula pasir saja. Langkah selanjutnya adalah kita siapkan gelas. Kemudian kita tuang, kita taruh tomat yang sudah kita potong-potong sisanya tadi ke dalam gelas. Langkah selanjutnya kita masukkan es batu. Ini sesuai selera, kalau suka dingin pakai es batu, kalau tidak suka dingin tidak usah pakai es batu juga tidak apa-apa. Nah, ini kemudian kita tuang tomat yang telah kita haluskan tadi. Nah, ini secukupnya saja. Setelah itu kita tambahkan Yakult. Ini susu Yakult. Kalian boleh pakai satu. Nah, ini saya pakai 2 bungkus karena saya suka sekali rasanya yang asam-asam itu. Ini es tomatnya sudah jadi ya teman-teman, dan siap untuk dinikmati. Nah, sangat simpel bukan? Dan tentunya bergizi. Oke, terima kasih telah menonton dan selamat mencoba.